Pemirsa, perjuangan siswa-siswi sekolah Madrasah Aliyah Funggulangi Desa Bangga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah untuk mengikuti ujian akhir semester secara tatap muka di sekolah patut diapresiasi. Mereka harus ujian tatap muka dengan melewati sungai karena di desa tersebut jaringan internet tidak tersedia untuk melakukan ujian secara online. Kondisi desa pasca bencana alam sejak 2 tahun lalu belum pulih sehingga kesulitan untuk menyeberangi sungai. Untungnya mereka sedikit terbantu dengan alat berat yang kebetulan ada untuk mengangkut mereka menyeberangi sungai. Saat ini mereka juga masih tinggal di huntara yang diantaranya banyak dibangun para relawan. Lari!